Mau kemana? Kenapa Ri? Kenapa Ri? Mau pulang dia. Mau kemana? Mau dihilang di sana? Mau lo bawa tas buat. Minggat deh. Mau minggat? Ya atau mau sampean mau pulang aja? Ya boleh. Dari pulangkan. Makanya. Tapi jangan nangis-nangis lagi minta balik sini ya. Aku ya. Tempat awak rana-rana sana. Wak lewat kepotong juga. Kawan, si Wak Miskun mau lari. Kau tau dari mana? Udah baru ditelepon aku sama kawanku di sana. Dia udah pakai baju lebaran, udah siap-siap mau kabur, mau pulang katanya. Ancok. Ayo, cepat. Dia ada masalah apa emang? Gak tahu aku, gak ada kereta lagi. Menggonceng si apa? Oke. Aku juga sama. Kepala kau, kau gonceng mati lah aku nanti gara-gara kau, longor. Cepat sama kami. Hei, ambil nak. Kenapa? Mau ngapain? Mau kemana? Kenapa Ri? Mau pulang dia. Mau kemana? Mau dihilang di sana? Mau lo bawa tas buat. Bawa tas. Minggat deh. Mau minggat. Gawat. Ternyata aku tahu dengar bang. Ternyata aku dengar ratunya meninggal. Gak ada dia ini. Dia ini baru kena marah bapak. Jadi dia mau lari. Nanti sampai naik mobil, sampai Akasia sana ditinggal orang. Diambil duitmu itu nanti ginjalmu diambil semua. Dibunuh sampai di situ. Kok sok-sokan mau lari-lari? Dapatnya di mana dia? Ya di sini manggil gue tadi. Ada Bang Arif. Ada Bang Arif tadi. Pinjam duit sama gue tadi. Iya, ini baru dimarahi sama apa bapaknya Rian gara-gara dia ini sering minta-minta uang orang. Makanya itu uangnya banyak. Enggak bu, dia buat malu mintanya. Ya kalau nggak tahu nggak usah apa bu, nggak kayak gitu. Kalau ibu nggak tahu apanya sifatnya. Ayo. Kalau ibu nggak tahu nggak usah apa. Ayo ikut. Mau lari. Mau lari Wanistun. Nggak ini tasnya. Mau Sidoarjo. Cepet mau mas. Mau kemana? Kampung. Mau kemana? Sidoarjo. Mau ke Sidoarjo. Kampung. Tasnya. Ini bisa nampak gue jilat. Ya kayak mana nih? Mau lari tasnya. Tadi mau kemana kalau mau pulang keluar dari aku ninggal. Oh, dia ninggal? Siapa? Nggak ada itu, dia ini suka apa? Itu apa? Nah, ya. Udah taruh. Kok kera-kera duitnya apa? Jangan kok kera-kera duitnya. Simpan. Ayo, ke apa kita? Ke rumah. Udah, jangan. Nanti sampai dibawa orang, nanti sampai ditinggal. Duitmu nanti diambil, ditinggalkan di Kakasia sana. Mau kemana ke Sidoarjo? Ke Sidoarjo. Ayo ke rumah bawa. Udah nanti kita. Oh, popesnya. Enggak apa-apa. Itu karena sampean yang salah, makanya minta maaf. Jangan dibuat lagi. Kalau sampean buat lagi kena marah lagi. Gue kaget. Kalau mau boleh, bawa aku ngerti jalannya. Siapa yang tahu rumah sampean coba? Siapa? Mana ada yang tahu? Rumah sampean itu di apa? Di parit-parit gorong-gorong itu. Enggak boleh. Aku tahu rumah sampean kalau mau balik. Gini aja lah. Kita tanggal 27 aja mulai nang kono yo. Kalau sampean rindu nang omah yo. Belajar. Apa balik? Tanggal 27 kita sore kan. Dia sendu juga. Iya dia ikut aja nanti ke Medan kita. Ya. Oke, mulai dewe. Dia ikut kan? Ya. Satu. Nunggu apa bahasa belum siap. Kita sampai niki. Aku iki anak mana kerja aku. Ini salah. Di telepon Ari. Ada masalahnya, enggak aja. Iya, gua bilang tadi pasti bawa pulang bapak enggak tahu kan. Dia habis dimarahi. Oh, dimarahi. Tapi tadi malam udah aku loh, udah disuruh beli telur sama bapak. Makanya itu ngapain pulang? Sini kami tanya lah sekarang. Ada lah yang tahu rumah Wak Miskun rumahnya? Kalau mau numpang, tahu orang itu rumah Wak Miskun? Tahu,
Rojo. Ya. Turun di Pulau Rojo. Diturunkan sampai di Pulau Kapok mau? Di mana Pulau Kapok ini di? Mana tahu orang Pulau Rojo mana? Oh berarti kalau Pulau Kapok dia udah gak ada di dunia ini lah. Ah itu bapak semua. Iya. Kualan, aku bohong. Oh. Aku mau. Terus bayar ini bu? Udah tak bayar. Sini bu. Coba. Satu lagi sampean kayak gitu ah. Duitnya ada. Masih mau minjem duit lagi katanya sama Ari lagi. Enggak boleh gitu. Ayo kita kita ke apa dulu? Ke rumah dulu. Ayo. Ayo. Nah, merokok dulu. Ayo. Ayo, bawakan minum ya. Enggak kena marah lagi enggak, makanya jangan bandel. Oh, ini kami enggak kena marah. Ayo. Berdiri. Bilang makasih sama bapak itu. Makasih, Pak. Enggak. Mulai. Bu, makasih ya. Mana Ari tadi? Ayo. Dia pandai acting, Bu, orangnya. Pandai acting. Hah? Loh. Ini minta antar. Nanti dijemput kalian. Hah? Nanti dijemput. Tunggu di sini. Ini Kasih minum dulu. Jangan. Kebiasaan. Gini loh. Tapi sampean sih ngomong kalau pulang apa mau jadi apa? Jadi gembel. Dia sendiri. Nanti Rian capek, betulan dipulangkan sampean, suruh pulang. Kalau marah enggak main-main. Iya. Marah enggak main-main. Orang di sini udah enak, duit banyak. Rokok enggak pernah apa. Mau di sana makan balik makan intermi lagi. Apa? Den. Kelaperan. Mau. Bawa borak. Enggak boleh gitu, ah. Panjangan, aslaan, indul. Enak. Tengok di tas itu duitnya banyaknya. Gak boleh gitu. Bang ini dia minta bang orang. Dia salah. Nah. Udah mulai sekarang jangan lagi dibuat minta duit itu ya. Biar enggak kena marah. Keratonnya sampean di? Iwan. Kok Ciko? Wes. Ganti celana nih. Yo. Mau pulang? Aduh, udah di atas ya. Kami tangkap ini atasnya. Ini atasnya. Iya. Suruh aja pulang udah. Aku ngawang kayak gini kok. Apa kan? Itulah. Ngapain pula? Ini senang. Di sini udah enak. Coba. Ini nggak bisa dibilangin. Iya. Jangan lagi dibuat. Kalau nanti di sana jadi gembel sampai jadi gembel. Ingin saya, Bang. Kesini minta tolong orang. Oh, jangan marah. Udah bolak-balik dikasih tahu dia enggak ngerti. Marah. Udah bolak-balik bilang. Bang, di sana udah brondolan enggak ada. Mau ke mana sampai punya duit coba? Enggak ngonten. Sini enak. Maunya saya sekali dibiarkan ini pulang maunya. Iya. Biar dirasakan yang nangis lagi minta pulang. Jadi gitu, Bang. Gitu, Bang. Ya. Sudah enak. Makan pengen nanggung. Pokoknya jadi nanggung. Betul nanggung. Apa Bu Serian? Saya baik sama kita. Atau Pak Sahib itu? Ya, atau mau sampean mau pulang aja? Ya, mau pulang. Biar dipulangkan. Makanya. Tapi jangan nangis-nangis lagi minta balik sini ya. Aku ya, tempat awak rana-rana sana. Kok lewat kepotong juga. Merokok aja enggak nanti sampai di sana merokok enggak bisa. Enggak bisa nyari duit di mana di sana. Gembel. Tuh gembel sana tuh. Kalau mau biar nanti besok kami bilang sama Rian. Ayo mati sendirian dan enggak ada duit. Jadi senyum terus. Enggak ada ngurus. Ini buat ini banyak nyuruh nih anu semua di sini. Dihina orang, diaji orang. Udah lawan. Enggak jelas. Gua anak sini apa gembel. Ayo pilih mana terus tuh. Enggak tahu habis gua itu ah. Wah jadi gembel, lo ada proyek aja. Bukannya sih? Kabur. Tasnya mana tadi? Ini akhirnya. Nah ini ya. Berapa? Ayo waras dari ini. Barusan aku telepon tadi mau cari. Ayo waras. Ini mana? Ini nasi orang dan ojek nasi orang. Duitmu nanti diambil orang itu yang numpang. Berarti sampai ditinggal. Tinggal. Kak makan kelaparan mati.
Undarnya ada salahin, ada. Iyalah. Undarnya ada salah lainnya. Berapa kali dibuat-buat kayak gini terus? Iya salah Anin. Tuh bolak-balik dibuat terus kayak gitu, enggak pernah kapok. Nah, apa mau pulang betul? Belum, apa mau pulang betul? Tapi jangan sempat balik lagi. Tapi abang, udah semalam udah sempat pulang ini seminggu. Nangis-nangis nelpon minta dijemput. Waktu dulu itu ada lebaran dulu. Udah apa itu? Iya. Pulangkan dia seminggu minta nangis minta pulang. Anaknya enggak ada di sana siapa-siapa dia. Anaknya? Enggak ada pun saudaranya sana enggak apa sama dia. Makan payah. Merokok aja gak bisa katanya. Tapi mau asik pulang aja. Coba lah. Iya mau pulang aja Pak Miskun. Biar diantar aja. Tapi jangan balik lagi ya. Jangan nangis-nangis nelpon minta balik ya. Harus begini kan sekali nih. Bandel kali. Aku pulang di Maidang kali ini. Tunggu ya. Tetapok. Berapa kali? 3 kali ya? Sering lah, lebih 3 kali kan. Oke, kemana ya bang? Pulang apa? Kemana bang? Tahu lah, tanya dia lah dia mau kemana. Semalam kan udah sempat pulang seminggu itu nangis-nangis minta jemput kan? Iya, lebaran. Lebaran tuh. Kemarin tuh kan sampai udah pernah dipulangkan. Sampai nangis-nangis, minta telepon, jemput. Karena saya bilang di sana jadi gembel, ngapain lah balik. Kok gak bisa, apa gak bisa? Tiba di sini, minta balik lagi, piye toh. Belikan kereta. Sampai maunya kayak mana kalau memang mau balik? Biar tak telepon Rian. Kalau mau balik biar dicoret dari tim. Enggak bakal dijemput lagi tapi. Enggak usah dijemput. Di sana aja tinggalnya kereta disita. Oh, enggak ketemu kan jelas. Enggak usah. Bawa dibiarkan jadi gembel lagi. Nama ini sebar ya. Nama. Nah, anak ini nyawat. Nama ini nenek. Ini ya, apa sini? Bosir. Mau pulang kemana, Bos? Enggak bilang ya. Sigar harus ditelepon gua. Ya udahlah, jangan lagi buat ya. Kalau memang mau di sini jangan dibuat kayak gitu lagi ya. Ini yang terakhir, Wak. Sekali lagi sampai buat kayak gitu udah pulang lah. Kami biarkan enggak kami tangkap lagi. Enggak kami ambil lagi biar kami biarkan. Kami ditelepon tadi. Telepon cari kami tadi. Ya. Kalau dibuat lagi kami enggak kami ambil lagi, enggak kami ini lagi. Kalau sekali lagi Wak bikin. Kami biarkan. Tapi aku ngejar Wak, aku bunuh Wak. Nah. Iya. Kusuruh nanti apa supirnya yang numpang itu tinggalkan ambil duitnya. Tinggalkan dia nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana, ambil baju sama celananya. Ikat pohon sawit itu, bilang nanti. Udah ngapok. Orang udah enak kok. Udah enak. Pencuri mana ada takut dah. Dibiarkan lah nangis itu. Yang penting orang itu dapat duit ya, Ron. Oh, aku bilang deh, Bang. Melody. Bang. Celana tadi udah. Melody, aku berani. Susupin lah. Ujang, maka. Adalah. Udah sekarang ganti bajunya pakai celana pendek, ganti celananya. Nanti kesini lagi kita ngonten. Ambil keretanya isi minyaknya ya. Ya. Dengar enggak? Keretanya rumah Iwan ada. Iya. Taruh tasnya dulu entar di rumah Iwan tadi mana? Yo, Gas. Minyak. Ya. Kawan, Iwan. Ganti baju sana. Ambil keretanya, isi minyaknya udah balik sini. Angkat. Bawa tasnya. Oke. Okay? Boleh lompong kok. Kok minum dia. Adalah kan ini udah siap. Ya. Masalah kau lagi sekarang. Kau lagi. Ini part 2-nya masalah kau. Susahnya ya? Kau nabrak. Kau nabrak sama 2 hari kau enggak ngonten kan? Tunggu kau di sini part 2-nya kau. Ya. Ya, jangan kemana-mana kau. Pokoknya surat pemecatan kau udah keluar. Peringatan SP kau. Tinggal tanda tangan Maria. SP lapar dan udah terakhir. Kau tunggu. Itu mobil kau di sana. Bermasalah. Kau pun bermasalah orangnya ya. Aku masalah apa lo? Banyak masalah kau, part kedua, oke? Iya.